Halo guys, kembali lagi di channel Petrus dan balik lagi di Tenchu 2 ya. Kita akan lanjut lagi perjalanan kita bersama Tatsumaru di Tenchu 2, oke? Okay? Oke, sekarang kita sudah sampai ke part kelima atau episode kelima. Habis ini sisa 2 episode lagi guys untuk menamatkan semua misi yang ada di Tenchu 2. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Tatsumaru helps the burning down strike back at Buddha, the expression is Shenhu's secret, the quarantine village. Oh, ini kita ke quarantine village, mau membantai-bantai orang-orang yang sakit ya. Setelah kemarin kita ini ya. Oh, tapi belum ketemu scene-nya Rikimaru ya. Mungkin habis ini ketemu Rikimaru scene-nya. Jadi kita ke kapal terus ketemu Rikimaru. Kita udah ngalahin pasukan Buddha dan juga salah satu ninja yang udah tua ya kemarin ya. Jadi ini harusnya habis itu ketemu, ah ya kan, ketemu Rikimaru. Rikimaru ngalahin anak buah kita. Who are you? Kita ngalahin anak buahnya Kuda. Blade, it's Izayoi. Tatsumaru, you're alive. Tatsumaru. Who's Tatsumaru? I am Seiru, the Blue Dragon, one of the four lords of the Burning Dawn. Dawn? What are you talking about? You're Tatsumaru, leader of the Azuma Ninja. I have no time to talk to a madman. Tatsumaru, it's me. Jadi mungkin ini kita ke Quarantine Village, terus next kita mungkin ke desa Azuma ya. Kita akan bunuh guru kita sendiri, terus habis yang ketujuh mungkin ini guys. Lawan ayam ini. First the mountain village and now my harbor. May the gods curse Goda and those Azuma ninja. Oke, tapi ceritanya gini ya. He wants to expose my secret harbor. I'll expose his secret quarantine village. Okay. We're going to attack Goda's weak point, his quarantine village near Goda's castle. We'll teach him a lesson in humiliation. Okay. Suruh ngapain nih? Your job is to neutralize the soldier. Okay, will not be denied. Okay. Jadi neutralize entah semua pasukan atau enggak tahu. Dan entah ntar akan lawan bos lagi apa enggak juga kurang tahu. Yang penting kita jalan dulu aja, guys. Okay. Paku gaming mungkin perlu 3 deh ya. Ini juga 3. Jadi kalau diceritanya tetap gagal ya, maksudnya tetap tidak berubah jalan cerita, jadi tetap ceritanya si Rikimaru berhasil membebasin para pekerja-pekerja yang kita culik. Terus tapi di sini kita serangan balik ke Quarantine Village, yang dimana kalau gua nggak salah ingat Quarantine Village itu ntar dijaga sama si Ayami. Jadi mungkin ntar ketemu Ayami. So langsung aja. Oke. Anjir, langsung ketemu. Ceruk. Tuh gak nyampe. Kita dari atas aja guys. Nah, nggak bisa. Ternyata setelah gua cek guys, setelah gua cek kemarin kok nilainya berkurang 150 itu soalnya kalau nggak salah gara-gara kita bunuh orang sipil guys. Kita bunuh orang sipil di sini nggak masalah, cuman tetap berkurang cok nilainya, poinnya jadi berkurang anjir. Jadi kalau ntar ada orang sipil jangan kita bunuh lah ya. Ngurangin poin juga. Oke, kita nggak bisa naik, cuman kok kita ketahuan. Gimana kita naiknya cok? Nggak bisa naik anjir. Nah ini bisa anjir. Aneh banget dah. Tapi tadi kita ketahuan.
tapi nggak tahu orangnya di mana. Siapa tadi, Cok? Oke, okay, jangan dibunuh ya. Anjrit. Who goes there? Oke, ini orang biasa juga. Anjir. Kadang bisa, kadang nggak bisa, Cok. Lo. Kabur, cuy. Anjir, banyak, cuy. Jadi ngumpul gini. Duk. Oke, kita nemu tiga ya. Kita nggak pakai topeng tuh. Nice. Terus ada pemanah di itu ya. Di mana tadi, lupa. Pokoknya ada pemanah juga, guys. Oh, ini mati. Orang anjir. Apa? Oh, di situ ya, mana ya? Itu dia. Oke. Okay. Nice. Help. Hey, kita pergi ke tempat awal ini ya.
ada bapak tua itu ya. Kayaknya orang-orang yang sakit. Aduh. Hey. Who goes there? Anjir. Nice. Buck, buck, duck. Nice. Gila. Who goes there? Ada item. Bom. Aduh. Wah, ketahuan lagi, guys. Kabur. Itch. Tidak kena. Ketahuan langsung. Nice.
Okay, kayaknya bersih di sini. Atas dulu. Curok. Nggak bisa ya guys, kadang bisa, kadang nggak bisa. Jadi susah cok, lewat bawah. Oke, situ ada orang lagi. Apa itu kok ada lubang ini? Anjir, terjatuh beneran. Ini naiknya gimana ya? Oke. Who goes there? Kok tetap kena anjir? Jatuh cok pemanahnya. Anjir, kita terjebak di sini. Coba di sini, cok. Oke. Okay. Let's go, kita kemana lagi ini? Masih ada loh. Bu. Kabur. Jatuh lagi, guys. Aduh. Hampir mati kita. Minum dulu. Anjir, masuk ke perangkap semua anjir. Kita pun ikut masuk ke perangkap. Oke. Who goes there? Set orang. Oke, apakah ini pasukan terakhir? Ah iya, itu pasukan terakhir. Anjrit, anjrit. Kita kecebur terus, cuk. Pasukannya kecebur terus masalahnya. Masalahnya tuh, kita harus ngalahin semuanya, guys. Neutralize all pasukan, ya. Please, we're dying anyway. Can't you let us live out the little time we have left? Anjir. The cries of the weak are so
pitiful, I cannot help laughing. Isn't it funny, Seiru? Is this how you attain your dream? Tuh, sebenarnya kita yes. Udah ini, Cok. My dream on their rotting corpses. Udah enggak apa, udah. Udah enggak srek sama Lady Kagami itu. Tuh, sakit-sakitan pula. Who are you trying to fool, Kagami? I'm not trying to fool anyone. I'm happy. I rejoice in this carnage. Then why are there tears in your eyes? Tuh, sebenarnya like, Kagami juga enggak. Oke, okay. Kita jadi tahu sisi ini Kagami ya. What are you doing? Let me go. Langsung sange anjir. Langsung sange. Oh ini berarti mungkin awal mula si Kagami jadi suka sama si Tatsumaru. You have your orders. Go now and burn the Azuma village to the ground. There is no going back. We have to do it this way. I owe it to all the ninja who believe in my dream. I owe it to all those who died following my orders. Nah, tapi kita belum ketemu ya. Ketemunya nanti setelah kita ini kan, setelah kita bakar ini kan, apa namanya? Bakar desa Zuma. Oke, minus 20 guys, novice anjrit. Minus 20 skornya. Kita ke spot 19 kali, cok. Susah amat, cok. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah kelar ya. So, thank you buat yang udah nonton kali ini. Besok kita lanjutkan lagi dan besok kita akan ke desa kita lagi, desa apa namanya, desa kelahiran kita, dan kita akan bunuh master kita ya, sesuai dengan story-nya. Jadi ya, gue nggak spoiler sih, kan kita udah, ini cuma dari POV yang berbeda, kan dulu POV-nya Ayame, POV-nya Rikimaru, dan sekarang POV-nya Tatsumaru. Oke, okay. So thank you sekali lagi, dan sampai jumpa besok, and have a good day. Bye-bye.